Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menyambung durian pada durian yang sudah hidup. Ini adalah durian duri hitam gitu ya, yang kemarin saya kasih perlakuan tumbuh subur seperti itu. Nah, kali ini saya akan coba sambung durian duri hitam ini coba dengan metode sambung susu. Nanti saya gabung di sini, gabung di situ dengan durian ini. Harapannya nanti kalau sudah bergabung, nanti akan saya potong, akan saya tanam di kebun saya. Oke. Pertama yang perlu kita siapkan adalah tanaman bawahnya, ini duriannya. Ini insya Allah sehat. Cuma ini memang durian tidak tahu asal usulnya. Saya tanam kemudian tumbuh gitu ya. Ini nanti akan saya potong, kemudian saya ambil ini yang cukup bagus untuk disambung susu. Oke. Alat yang disiapkan saya cuma pakai parafilm, sama nanti saya cutter, saya ikat biar tidak menempel dengan bagus. Ini saya kasih penyangga kursi bekas yang sudah rusak seperti itu. Nah, oke, teman-teman, mari kita eksekusi. Baik, pertama kita bersihkan tunas-tunasnya dari calon bagian bawah. Nah, kemudian ini kita ambil, ini kita paskan di sini. Nah, ini yang bawah kita buat lancip sehingga nanti bisa masuk ke sini gitu ya. Nah, ini kita buat sayatan ke atas. Bismillah. Nah, ini agak panjang saja. Nah, segini saya kira cukup. Kemudian yang bagian ini kita bikin lancip dari dua sisi. Satu. Enggak lagi malis. Nah, oke, teman-teman, kita lancip. Baru kita nanti masukkan. Kita lancip ya, kira-kira ukurannya juga sama. Kita dekatkan di sini. Lalu kemudian ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Begini. Kita putar saja. Baik teman-teman, nah ini kita sudah rapatkan. Nah, ini kita tutup dengan parafilm. Kita ikat yang kuat seperti itu. Nah. Oke. Nah, ini kita tambahin. Nah, ini kita ikat yang kuat, ditarik parafilmnya itu. Saya kira sudah. Nah, oke, teman-teman, begitu. Nah, ini kita biarkan sampai kira-kira nanti menyatu begitu. Perawatannya adalah yang ini, yang di polybag ini harus sering kita siram supaya tidak kering karena posisinya ada di atas. Oke, teman-teman, demikian tips cara sambung susu. Semoga bermanfaat. Mohon di-subscribe untuk perkembangan channel kami selanjutnya.